Pemirsa, Kapolda Jambi dan Danrem 042 Gapu gelar puncak peringatan alumni AKAPRI 1991 pada Sabtu 21 Oktober 2023 bertempat di Ratu Convention Center Jambi. Dalam kegiatan puncak ini digelar bakti sosial dan bakti kesehatan. Puncak Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Alumni AKAPRI tahun 1991 dibuka serentak oleh Panglima TNI Jenderal TNI Yudo Margono bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Malang Sabtu pagi. Pembukaan acara bertajuk Pengabdian 32 Tahun untuk Negeri diikuti beberapa daerah di Indonesia melalui tayangan video conference. Di Jambi, dipusatkan di Ratu Convention Center atau RCC, Kota Jambi. Hadir Gubernur Jambi Al Haris bersama Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dan Danrem 042 Gapu Brigjen TNI Supriyono selaku alumni AKABRI tahun 1991. Diketahui Kapolri juga merupakan angkatan AKABRI tahun 1991. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas TNI dan Polri, khususnya alumni AKAPRI 1991. Kapolda berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kapolda menambahkan rangkaian kegiatan dimulai dari pembagian sembako sebanyak 5.000 paket. Bakti kesehatan berupa pemeriksaan ibu hamil, USG, penyuluhan orang tua stunting, pemeriksaan anak stunting, dan operasi katarak yang dilaksanakan di dua rumah sakit. Selain itu juga, pada puncak kegiatan digelar bakti kesehatan, seperti donor darah, pemeriksaan stunting pada anak dan lansia, serta sunatan massal. Sunatan massal 150 orang, kemudian juga donor darah, lebih kurang ada 100. Kemudian kami juga memberikan alat untuk kerja pelaku UMKM kepada 20 pelaku UMKM. Kemudian operasi katarak telah berjalan, dan juga stunting kita dapat lebih kurang 753, baik ibu maupun anak, dan pemeriksaan ibu hamil kita lakukan lebih kurang ada 283 yang telah kita lakukan pemeriksaan untuk ibu hamil. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi bagian terus pengabdian kami kepada masyarakat bangsa dan negara. Terkait pencegahan stunting ini, apakah sejalan dengan program pemerintah? Yang jelas memang sejalan sekali, karena memang ada target-target tertentu khususnya di Provinsi Jambi ini untuk penurunan stunting itu sendiri. Ini terus kita berjalan dengan instansi terkait, TNI, Polri, instansi terkait bersama-sama untuk terus menangani masalah stunting yang tentunya ini sangat berpengaruh terhadap generasi muda, generasi penerus bangsa ini ke depan. Dina Liska, Cek TV, laporkan.